Bagaimana kiat sabar mengurus anak? Agar bisa sabar dalam apapun, dalam hal apapun, apalagi mengurus anak, adalah mengingat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi anak tersebut nantinya akan menjadi jariah bagi ibu bapaknya. Akan menjadi amal jariah. Ketika anak itu menjadi saleh karena hasil didikan bapak dan ibunya, maka nanti kalian sudah meninggal, pahalanya terus mengalir karena amalan saleh anaknya. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Kalau anak Adam meninggal, maka akan terputus amalannya kecuali dari tiga. Sedekah jariyah, sedekah yang manfaatnya terus-menerus. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yang terus dibaca, terus dimanfaatkan. Dan yang ketiga, waladun saleh yad'u lahu, anaknya yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Masya Allah. Maka semangatlah dalam mendidik anak, dan semangatlah untuk mengurusi anak tadi, karena itu adalah bekal kalian nanti yaumul qiyamah. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum jazakallahu khairan.